Pelestarian seni dan budaya merupakan tanggung jawab bersama. Kebudayaan memegang peranan penting dalam menjaga dan merawat untuk kemajuan suatu bangsa. Memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan. Hal inilah yang selalu ditekankan oleh Bupati Gunung Kidul dalam setiap menghadiri perayaan tradisi seni dan budaya di berbagai wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Keberagaman kebudayaan yang dimiliki merupakan kekayaan dan identitas yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan di tengah dinamika perkembangan teknologi. Kabupaten Gunung Kidul sebagai wilayah terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak tradisi seni dan budaya yang masih berkembang di tengah masyarakat. Menjaga dan melestarikan budaya lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mau mempelajari budaya tersebut, baik hanya sekedar mengenal atau bisa juga dengan ikut mempraktekkan dalam kehidupan. Bangsa ini besar, negara ini besar, Gunung Kidul juga besar. Tentu masyarakatnya juga harus bersatu padu. Nah, bagaimana mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda ini? Salah satunya adalah dengan budaya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dengan budaya kita bisa bersatu. Yang mungkin beberapa waktu yang lalu kita tidak pernah ketemu seperti ini, meskipun antar warga Bapak Ibu sekalian, tetapi hari ini dengan diselenggarakannya upacara adat tradisional yang seperti ini, kita bisa berkumpul seperti ini dalam suasana yang hangat, suasana yang menyenangkan, baik tua, muda maupun yang lebih tua lagi. Nah, jadi bisa berkumpul seperti ini. Ini sesuatu yang luar biasa, karena pada dasarnya Bapak-Ibu sekalian, merawat bangsa ini, merawat negara ini, merawat masyarakat Gunung Kidul seperti kita ini adalah dengan cara-cara yang seperti ini. Jadi sangat mudah sebenarnya, tapi ya, sekali lagi tetapi yang seperti ini ya mungkin hanya ditemukan dan banyak ditemukan di Gunung Kidul sendiri atau di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri. Makanya dengan digelarnya sebuah acara-acara budaya, salah satunya adalah untuk mempersatukan kita seperti ini. Selain budaya lokal, banyak kebudayaan dari daerah lain yang berkembang di bumi Handayani. Sehingga Bupati Gunung Kidul Sunaryanta mengajak seluruh komponen masyarakat dapat menerima perbedaan tersebut dan menjadikan sebagai bagian dari kehidupan dalam merawat bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, persatuan dan kesatuan kita akan semakin kuat, kemudian Gunung Kidul juga akan semakin bangkit, dan khususnya ya Bapak Ibu sekalian di dalam berkeluarga, bersaudara, kemudian juga di dalam kebersamaan kita ya, untuk membangun Gunung Kidul ini akan semakin lebih baik lagi. Kemudian banyak kebudayaan luar yang berkembang, di antaranya dari Tionghoa, kebudayaan Provinsi Bali, dan masih banyak lagi.
Banyaknya perbedaan ini bukan justru dijadikan sumber konflik, melainkan dijadikan tolak kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh toleransi. Sehingga kedamaian di Kabupaten Gunung Kidul bisa betul-betul terwujud. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang dilakukan Kabupaten Gunung Kidul sebagai upaya penguatan kebudayaan. Zaman yang telah berubah, teknologi semakin berkembang dan globalisasi menjadikan kebudayaan yang tumbuh diharapkan terus dilestarikan. Eksistensi budaya lokal dihadapkan terus dikembangkan sebagai upaya merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.